Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom hari ni kita check kawasan parking OKU khususnya di PBT tempat saya, Sungai Udang dan kawasan sekitar Kelang. InsyaAllah. Okay, kita jalan-jalan sebentar Kita jalan. Nak gerak dah ni. Okay, kita nak gerak menuju destinasi. Kita check parking OKU punya tempat kawasan saya PBT Kemang. Khususnya kawasan saya Sungai Udang. Sungai Udang Kelang. Mohon semua penduduk-penduduk Sungai Udang jangan jadi kampung delik. Janganlah parking tempat OKU punya Parking kereta OKU sering dinodai oleh orang awam, iaitu insan-insan yang normal. Adakah mereka mahu menjadi OKU? Sibuk sangat nak parking tempat OKU? Sama-sama kita saksikan nanti. Alhamdulillah. Sekejap saya tengah pakai mask. Jangan lupa SOP kita. Okey, kita pakai. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan, let's go. Let's go to zone. Bukan di zone Kita nak pergi check. OKU. Okey, saya dah sampai di Simpang 4 Sungai Udang. Okey, bagus. Depan MM, okey, bagus. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Agak sibuk ya.
daripada usahawan-usahawan sendiri dan kepemilik jalan. Jadi pastikan kenderaan anda rancang yang betul. Lepas hantar barang, dekat Anis ada satu dinodai. Dekat Anis ada satu yang dinodai motor eh. Motor eh. Siapa? Kita tengok. Okey, pihak BBT ronda-ronda lah. Okay. Ini ada satu load untuk parking OKU. Adakah diguna atau tidak? Parking OKU masih lagi diguna untuk store barang-barang peniaga eh. Dulu van ni memang parking tempat OKU selama 2 bulan. Saya datang sound, dia alihkan sebelah je. Inilah peniaga-peniaga kita. Dalam mudah diorang nak, kita nak berangkut kan. Okey, itu saja laporan saya untuk hari ini. Kita pergi kedai. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Sungai Udang agak jam sikit sebab ada korek lubang, gali lubang. Sabar ke? Orang gegar. Entah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita sampai.